Gibran menilai tantangan bangsa Indonesia di masa mendatang akan berat. Namun, menurutnya, anak-anak muda memiliki kesempatan untuk menghadapi hal tersebut. Hal itu diungkapnya ketika ia berada di Sing, Sentul, Jawa Barat, Minggu, 10 Desember 2023. Oleh karena itu, ia akan fokus pada hilirisasi digital untuk jawab zaman revolusi industri 5.0. Di mana, industri 5.0 tersebut bakal dihadapi oleh anak-anak muda. Satu di antaranya persiapkan para siswa SMK yang ahli dalam artificial intelligence. Gibran juga tidak melupakan para santri yang menempuh pendidikan di pesantren. Ia akan mempersiapkan para santri yang ahli di bidang perbankan syariah. Selain itu, Gibran juga akan mempersiapkan santri yang ahli dalam digital marketing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.